Dikenal sebagai penyanyi kemudian eksis menjadi komentator, Saipul Jamil mencoba tantangan baru. Bukan sekedar tantangan, karena ia naik panggung sebagai komika. Memang tidak mudah, apalagi ia bukan seorang yang gampang membuat kelucu-lucuan. Maka ia membutuhkan persiapan yang lebih matang untuk sukses menjadi komik. Terus juga ya bajunya casual kayak gini. Beda kalau jadi juri ya, jadi juri itu kan harus benar-benar yang elegan sih ya. Aku memang dari dulu itu kalau apa-apa tuh aku tuh mempelajari. Jadi jadi apa? Jadi ya, kalau jadi begini, jadi apa namanya? Stand up comedy itu harus bagaimana ya? Jadi juri itu harus bagaimana sih? Jadi penyanyi itu harus bagaimana gitu. Jadi semuanya memang betul-betul mesti diteliti. Gak bisa sembarangan. Bagi Bang Ipul, mencoba tantangan baru adalah bagian dari perjalanan karirnya. Sebagai seorang penghibur, ia ingin memiliki kemampuan yang komplit setelah sukses menjadi penyanyi dan komentator. Tetap saya mau mempelajari sampai benar-benar total. Saya mempelajari benar-benar total gitu. Jadi biar komplit lah. Seruan aja. Sebenarnya juga sebenarnya harusnya yang menang gue ya. Cuma kan enggak enak lah. Sakitnya nanti KKN kan. Ya udahlah, gue lebih mengikhlaskan kemenangan itu untuk orang lain aja gitu. Lagi ya mudah-mudahan penampilan malam hari ini melihat sesuatu yang berbeda dari sisi saya. Mungkin selama ini kan saya nyanyi, komentar, terus juga mungkin ada ngejok-ngejok, tapi sih diseriusin ngejoknya tapi sambil bernyanyi. Ada inspirasi lagu favorit gua, judulnya Gelandangan. Benarkah Indra L. Bruckman sudah tak peduli permintaan maaf Soraya Abdullah? Oh.